Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Ini adalah game Transura King of the Monster ya, dan bergenre turn-based. Hanya saja di game ini semua urutan penyerangan dan yang diserang sudah kita atur dari awal, dan di dalam battle kita cuma bisa mengarahkan ulti saja ke lawan. Seperti layaknya game Jepang lainnya yang tidak jauh dari kata namanya gacha, game ini juga mempunyai sistem gacha. Sayangnya story dalam game ini dimainkan per stage, jadi kurang berasa adventure-nya dan akan membuat kita bosan saat leveling karakter.
あなた様の配下に加わらせていただきます。 わしもモード。 Ngomong-ngomong tentang leveling, di sini ada cara juga kita bisa nge-leveling karakter kita dengan cara upgrade ya. Untuk pecinta game santai mungkin akan suka dengan game ini karena tidak terlalu repot akan item dan leveling. Alur cerita di game ini juga hampir sama dengan animenya. Sekarang kita bakal ngetes beberapa HP untuk memainkan game ini. Oke, DPS yang pertama adalah Redmi 3S dengan RAM 3 internal 32 dan ini Snapdragon 435 ya. Dan saya mengalami sedikit masalah dalam login ya. Jadi tadi nggak bisa login ke akun saya yang sana. Jadi ini ngulang lagi. Grafiknya paling low ya, dan gerakannya sedikit patah-patah saat menggunakan skill. Tapi sejauh ini sih bagus saja ya, dan masih bisa lah dimainkan di device ini. Oke, berikutnya adalah Realme C2 dengan MediaTek P22. Seharusnya sih bisa main game ini karena AnTuTu-nya di atas HP yang tadi ya. Namun ternyata setelah masuk game ya, dia nggak bisa lagi nge-lag. Paling masih story pertama. Mungkin karena RAM-nya yang 2GB ya. Oke, karena nggak bisa diapa-apain lagi, kita lanjut aja ke HP berikutnya. Berikutnya adalah Redmi 8 dengan RAM 4GB dan Snapdragon 439. Di sini kita dapat grafiknya itu Ultra HD. Kayak mana dengan gameplaynya, kita coba aja langsung. Oke, ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi saya di sini berhasil masuk akun saya.
walaupun sedikit error di awal. Dan di sini kita suruh ngatur konfigurasi RAM ya. Sepertinya spesifikasi kayak gini sudah lancar untuk memainkan game ini. Jadi kesimpulannya game ini hanya membutuhkan minimal RAM 3GB. Untuk CPU-nya mungkin Snapdragon 435 ke atas ya, atau MediaTek 430 ke atas. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa, bye-bye.